Hari Batik Nasional yang baru diperingati tanggal 2 Oktober kemarin menjadi wujud kecintaan kita kepada budaya seni asli Indonesia dengan keberadaan batik tersebut. Sebagai generasi muda, Widi Fiera tentu tidak mau ketinggalan momen penting ini, di mana bagi dirinya batik memang begitu spesial. Selain coraknya yang indah, bagi vokalis band Fiera itu mengenakan busana batik tidak hanya di Hari Batik saja. Namun, Widi akan ingin mengenakan busana batik setiap hari sebagai wujud rasa cintanya kepada hasil seni budaya Indonesia. Karena orangnya saya setiap hari. Jadi saya nggak ngikutin peraturan yang ada. Karena saya suka batik, ya saya semaunya saya batik setiap hari, ya batik setiap hari. Rasa cinta Widi terhadap batik tentu membuat dirinya merasa geram saat seni budaya asli Indonesia itu diakui negara serumpun lain yang mengklaim jika batik adalah bukan dari Indonesia. Meski tidak banyak aksi yang dilakukan Widi untuk memperjuangkan batik di dalamnya, namun sebagai generasi muda, Widi punya cara tersendiri untuk mengangkat batik di mata dunia. Gak ikutan sih, habis capek kalau mikirin juga kan. Cuma ya tulis aja di Twitter, karena orang pasti banyak yang baca kan. Kayak social media aja tulis batik punya kita, udah gitu-gitu aja sih.